Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misa Rabbit Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya sedang berada di kandang Bang Iki, yaitu botoh senior dari Karawang. Kebetulan beliau sedang melakukan aktivitas sore, yaitu sedang membaluri ayamnya, ayam kesayangannya dengan arak gosok. Memang arak gosok ini sangat berfungsi untuk ayam, banyak manfaatnya. Bang Iki ini setiap sore melakukan ini sebelum ayam masuk kandang. Jadi fungsinya selain untuk mengusir nyamuk-nyamuk nakal supaya ayam tidak digigitin nyamuk gitu, arak gosok ini juga berguna sekali manfaatnya, terutama untuk kulit ayam supaya gampang tebal dan gampang merah merona teman-teman. Selain itu juga untuk arak gosok ini berfungsi untuk mempercepat pembekuan air merah saat istilahnya saat setelah berlaga. Itu kalau ada air merah dalam kalau ayam keluar air merah itu, jadi nggak langsung ngocor, dia langsung beku kalau sering dipakein pakai arak gosok. Terus kulit tidak mudah infeksi, begitu teman-teman. Jadi ayam terus merasa hangat, nyaman pada sore hari ketika berada di dalam kandang, terutama pada malam hari, begitu teman-teman. Ini dia Bang Iki, sangat telaten sekali. Saya juga banyak belajar dari beliau ini teman-teman. Oke, dukung terus channel Misa Rabbit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.